Oke, jumpa lagi ya di channel Ki Sbiarna. Kita akan melihat di depan sana bahwasanya Komeito Transporter sudah menghidupkan mesinnya, pertanda bahwasanya Komeito Transporter akan segera meninggalkan lokasi pemasangan. Baru saja Komeito Transporter mengantarkan bookbuilder dan bookbuilder sedang tarap pemasangan. Dan inilah Komeito Transporter yang akan segera meninggalkan lokasi pemasangan. Komeito Transporter sudah mulai tancap gas dan sudah ada pergerakan ke arah barat, di mana Komeito Transporter ini akan kembali ke casting yard 4 yang ada di Cingi Rangrang Kopo, Kota Bandung. Tentu saja kepulangan Komeito Transporter ini setelah nyampe di casting yard 4 Kopo akan segera mengambil bookbuilder lagi untuk pemasangan arah Tegaluar di siang atau sore nanti. Nah, waktu yang dibutuhkan untuk bisa sampai di casting yard 4 Kopo ini kurang lebih 2-3 jam ya, sekitar 3 jaman ya, jadi perlu waktu atau butuh waktu yang cukup lama juga. Dia semakin menjauh. Ini lokasi benar-benar di sekitar persawahan karena terlihat di sini adalah hamparan sawah subur dan banyak juga para petani yang sedang panen padinya. Komeito Transporter terus melaju ke arah barat meninggalkan lokasi pemasangan yang ada di arah Tegaluar ini. Jalur yang ada di depan sana adalah sedikit belok ke kanan. Dan Komeito tentu saja akan lebih ringan bergeraknya karena bookbuilder dengan berat sekitar 700 ton dengan panjang 32 meter telah dikirim dan sudah diturunkan dari Komeito Transporter, sehingga perjalanan Komeito Transporter untuk pulang ke casting yard akan lebih ringan. Oke, semakin tidak nampak ya karena semakin ke arah barat dan kebetulan itu di depan ada tikungan ke arah kanan sehingga semakin lenyap dari pandangan kita. Semoga saja Komeito Transporter bisa sampai di casting yard 4 dengan lancar, aman dan selamat dan bisa mengambil lagi untuk bookbuilder berikutnya. Terima kasih ya atas segala perhatiannya. Kita akan lanjutkan pada kegiatan lainnya. Salam sehat, sukses selalu. Terima kasih telah menonton video ini. Silakan bantu like, subscribe, dan share.